Sementara itu pemirsa, lawannya yaitu Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa bertemu dengan pendukungnya di Blora. Teriakan Rambo menyambut kedatangan mantan Panglima TNI ini. Bakal calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh PDI Perjuangan Andika Perkasa dan Hendar Priyadi datang dengan menaiki rantis. Pendukungnya pun antusias menyambut kedatangan mantan Panglima TNI ini. Rambo lagi, Rambo, 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 Rambo. Teriakan Rambo pun menyambut kedatangannya di DPC PDI Perjuangan di Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Andika sekaligus sebagai perkenalan sebagai kader PDIP. Tujuannya adalah untuk saya bisa mengenal. Karena kalau Mas Hendy mungkin sudah lama di Jawa Tengah dan sudah dikenal. Saya sebagai orang baru perlu diperkenalkan. Makanya kita keliling ke 35 kabupaten kota dan sore hari ini ke Kabupaten Blora. Pada pendukungnya, pasangan Andika dan Hendar Priyadi meminta untuk menangkan mereka di Pilgub Jawa Tengah mendatang. Andika pun yakin tetap bisa menang melawan mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Pol Ahmad Lutfi. Dari Blora Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.